Dinas Kesehatan Kota Cimahi ngadeg-deg pikeun ngitenan kaayaan salah seorang budak anu nandangan panyakit langka di imahna anu pernahna di Kampung Bobojong RT 6 RW 15 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi poe Sabtu mangkukna. Nya kaos kitu kaayaan Ripki Mulyanudin Kiwari, budak umur 11 tahun anu nandangan panyakit langka tur ngagejed kagiatan sapopoena. Ripki nyang saya tewalakaya lantaran suku duanana lumpuh turta seseteun nalika kahampangan ku kituna kudu make alat medis. Tim Tidinkes Kota Cimahi saharita mariksa Ripki anak pasangan Herna Purnamasari Katut Dede Hadayat anu sapopoena kasab salaku loper koran. Samemehna Ripki Mulyadi Nudin dina kaayaan normal tapi harita eta budak teh disuntik pikeun nyinglar panyakit rubella atau vaksinasi jero dua kali turta ngabalukarkeun dua sukuna lumpuh. Sakit udah disuntik rubella. Sakit 3 bulan. Udah sembuh lagi dirawat di rumah sakit Cibabat 10 hari. Kata rumah sakit Cibabat teh harus di MRI cuma nggak ada biaya. Udah weh dibawa pulang ke rumah, sakit 3 bulan, udah weh sembuh. Nah kelas 5 teh disuntik lagi rubella, udah weh sakit seperti ini udah 2 tahun. Ini memang tidak bisa aktivitas atau lumpuh atau gimana? Nggak bisa, udah weh diem di rumah, pipis, BAB teh nggak kerasa. Herna biangna eta budak nembrakeun, samemehna budakna normal kawas barudak sejena. Tapi satu tas disuntik rubella dua kali, Ripki lumpuh tur teu bisa ngalakonan kegiatan anak. Pihak nami harap pemerintah bisa mantuan ngubaran Ripki tepi ka beres roes. Guillain-Barré syndrome penyebabnya adalah autoimun. Nah, dia memang menyerang sistem saraf perifer dan bisa mengenai siapa aja. Jadi tidak terkait umur atau jenis kelamin, tapi rata-rata pada dewasa tua atau laki-laki. Tapi buktinya sekarang Ripki kan juga mengungkiri kalau dia masih anak kan bisa kena itu. Dokter Umum Puskesmas Cipageran Diani Anggraeni ngeceskeun dumasarkeun hasil pamariksaan panyakit anu tumiba ka Ripki teh nyaeta Guillain-Barré syndrome atau GBS atau gangguan kana sistem kekebalan tubuh anu narajang saraf. Kula warga miharep Ripki anu mikaresep tim Persib teh sagancangna cager tina panyakitna tur bisa sakola jeung ulin deui kawasasari. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.